belum mengalami nih, kasih sedikit gambaran lah seperti apa proses penyembuhannya untuk mereka yang belum mengalami TP. Teteh, kan salah satu penyakitnya apa pemanah itu adalah memang nggak bisa dipungkiri ya, TP, target panic, gitu kan. Nah ini saya pernah ngalamin, Teteh juga pernah ngalamin. Nah ini pengen tahu nih proses penyembuhannya seperti apa Teh, karena beberapa pemanah-pemanah yang mungkin masih bersemangat dan sebagainya gitu kan, belum mengalami nih. Nah, kasih sedikit gambaran lah seperti apa proses penyembuhannya untuk mereka yang belum mengalami TP. Oh, gini ya. Harus hafal gejalanya dulu sebenarnya. Nah, itu dia. Menuju TP nih. Yang pertama tuh yang pasti biasanya nahan apa lama ya, aiming lama itu biasanya cepet, walaupun masih bisa bidik. Nah, itu harus hati-hati. Oke. Jangan sampai kena deh kalau bisa. Kalau udah kecepetan mulai, kalau udah mulai, kok aku kok buru-buru, udah nyaris kena titik bidik, kelepas misalnya kayak gitu. Nah itu tuh salah satu indikasinya. Dengan ritme yang betul. Kan kalau tips-tips emang banyak ya. Dulu pertama kali tuh aku bikin YouTube-nya kan, yang dihitungin pusing terus akhirnya bikin juga kepikiran. Kalau misalnya ternyata kita nggak punya official tuh bagaimana cara mengatasi buat kita sendiri. Itu banyak juga kan yang ngasih tips-tips target panik kan. Itu semua bisa kita coba sebenarnya. Nah gejalanya kan ada yang ringan, ada yang berat. Tuh, ada yang langsung berat gitu ya. Kalau nggak cocok ya udah ganti lagi konsepnya. Ganti lagi metodenya, Gak mesti semua TP penyelesaiannya sama gitu ya. Iya, ganti orangnya ya. Kan kayak saya TP kan dua kali ya waktu di jarak berulang Teh. Iya berulang. Berulang Mbak. Jadi gini, pertama kali kena TP parah itu di 18 meter dulu. Sampai missing sampai 13 ero. Nu dihafal teh nu. Aku lupa ya. Tapi kalau yang sampai missing 13, enggak missingnya keluar bantalan ya. Itu ingat Allahu Akbar ya. Skor rendah tuh ingat. Akhirnya kata Beb, coba istirahat dulu, perbaiki tekniknya dulu sampai dapat ritmenya. Apakah mau yang pakai rekaman ke? Dulu kan aku awalnya dihitungin sampai tahan pas gitu kan, sudah ada yang gitu kan, terus ada yang direkam, direkam pakai enak 1, 2, 3 coba itu sendiri itu pas. Karena itu Alhamdulillah. Yang penting bisa tahan kan, TP itu nggak bisa nempel, nggak bisa nahan sih sebenarnya awalnya, nggak bisa kan nempel, nggak bisa nahan awalnya set pas lama-lama dipaksain nggak bisa nempel, ada trauma kan sebenarnya. Aku mas pribadi waktu itu trauma tuh, cuma lama-lama kok kenapa yang biasanya manah itu nyaman, enak, menikmati tuh hilang gitu. Akhirnya di sampai ini mbak, joy-nya itu hilang. Nah hilang sampai sama Uma ya, ada Uma kan gitu, sampai aku apa sih yang di terapi ya, di terapi. Itu di terapi sama Uma tuh, saking pengen sembuhnya. Uma, itu makasih banyak tuh waktu itu pas. Kapan nge-shoot bareng lagi ya Uma ya? Waktu latber. Nah itu tuh kayak gitu. Terus, berarti Teh, red line-nya adalah ketika mulai merasakan sesuatu tidak beres dengan apa ya, bukan otot ya Teh, apa ya, kok nggak bisa nempel, kok nggak bisa nahan gitu kan, mindset ya. Berarti harus mulai apa nih, menjarangi latihan atau merubah pola latihan atau bagaimana? Kalau menurut saya balik lagi ke ritmenya, kalau memang harus dihitung lagi gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kelepas, oh berarti ada yang salahnya di cara nahan kan. Berarti mulai latihan dengan menghitung. Bisa dengan dalam hati. Kalau dalam hati masih kena kelepas, ya ngomong gitu. Berarti kita harus hati-hati betul dengan kasus yang target panic ini dan bisa berulang ternyata. Jadi kita harus aware sama badan kita sendiri ya. Iya betul. Kata Mbak katanya itu tuh pengaruh dari fisik juga katanya. Mungkin berarti saat kita emang mending jangan terlalu ini ya. Nah, selain kita ritmenya diperbaiki, berarti latihan fisiknya diperbaiki. Selain tadi pompeng, terus tarik karet, berarti angkat barbel lah minimal.
Kalau pusat mah saya enggak. Kalau saya enggak cocok ya. Kadang ada yang cocok, ada yang enggak, Mbak. Makanya gimana orangnya? Obat TP nih. Kalau saya mah bisanya dengan teriak bisa gitu. Ada juga kalau saya mah harus jarak pendek dulu, ada kan gitu kan. Nah, itu beda-beda kan. Makanya latihan fisik itu ya disesuaikan dengan tubuh kita juga, jangan dipaksakan. Betul. Oke, okay. Sesuaikan semuanya ya Teh ya. Betul. Jangan dipaksakan satu metode gitu ya. Betul. Coba aja. Sekarang mah di YouTube banyak tips-tips tuh. MAC lagi ngeluarin banyak juga tuh, keren-keren. Saya suka aja, saya ngikutin terus soalnya. Kadang-kadang ini. Aduh, gimana walaupun, ya? Kadang-kadang kita juga butuh pengingat kan. Itu tips-tips yang Mas share tuh bagus tuh, ngingetin juga kan. Kadang Masya Allah, alhamdulillah. Teteh, tahu nggak sih kita boleh dibilang termasuk let's say eksklusif ya Teh ya, di mata orang awam dari panahan, karena menurut mereka panahan itu butuh tenaga yang banyak, panahan itu butuh usia yang muda. Ketika ketemu dengan kita ya, at least saya gitu kan ya, karena emang usianya sudah dilewat dari 40 ke atas, mereka kaget, seriusan usia segini masih tanding? Iya, kenapa gitu kan, mereka udah underestimate, nggak mungkin lah saya bisa. Nah, Teteh mungkin bisa kasih sedikit pandangan atau wejangan mungkin seperti apa, bahwa panahan itu semua usia gitu. Menurut Teteh bagaimana? Ya betul ya. Kalau dulu emang iya, panahan itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang ya. Dulu di 2005 nggak ada klub-klub bertebaran. Kalau mau tanding itu setahun sekali. Zaman saya masih mahasiswa itu ketemu tanding lagi setahun berikutnya, gitu benar. Dan ada yang orang-orang tua emang nggak ada. Orang tua tuh biasanya pelatihnya. Benar-benar. Mulai ada pemasalan ya, zaman 2016 kan, mulai tuh. Di mana-mana. Nah, saya kan sebenarnya udah kuliah itu off 15 tahun tuh berhenti dari habis 2007. Lama. Sudah gitu, nah, Mbak juga sih yang ngasih info tuh, Bu, katanya panah tuh lagi booming lagi gitu kan. Saya kan punya ada banner, Bu, gitu ya. Aku punya busur lama kan waktu itu. Wah, masa sih? Dibolehin tuh. Terus nah, ternyata saya juga kaget. Ada dari pipik sampai orang tua juga ada gitu kan. Cuma waktu saya pertama kali di Depok itu dijajarnya sama anak-anak. Aku mama tapi mama sendiri. Karena apa ya? Ada rasa rindu ya, kangen gitu. Ya. Antusiasnya luar biasa. Saya pribadi bodo amat lah sebelahan di anak SD oge gitu. Nah, pas kesini ternyata emang sebenarnya mah ini cocok buat kita malah yang sudah berumur ya, karena terus kan ya. Kita kan banyak pilihan ya, nggak perlu di 50 meter juga kan, ada 20 meter, ada 18 meter, 50 pun kan dengan latihan yang rutin diawali dengan LBS yang rendah dulu ya kan. Kan yang penting di 18 meter itu kita bisa nyampe bisa 18 LBS gitu kan. Adalah teknik-teknik latihan-latihan khususnya tanpa membebankan ke kondisi fisik yang memang kita sudah berumur gitu kan. Gitu. Betul. Terus yang penting hafal otot-otot yang dipakai. Terus arahkannya ke klub ya. Karena apa? Kalau kita ke klub itu nanti akan diberikan pengetahuan ya, pengetahuan, dikasih gambaran di klub itu kan ada yang ngawasin juga gitu. Jadi jangan sendiri, nomor satu itu jangan sendiri aja, kalau nggak ke klub, komunitas atau ke temen, jangan sendiri aja. Itu untuk yang sudah lewati masa remaja. Mau disebut tua. Terus, izin menambahkan teh punten, takut lupa. Dan kalau beli busur harus konsul dulu sama betul, coachnya. Betul. Banyak kasus beli enggak salah gitu kan. Nah, udah mahal enggak bisa ketarik. Salah ukuran. Salah kan ukuran anak, akhirnya kapok. Nah, ini sebenarnya biar enggak kapok. Itu yang bahaya. Yang pertama jangan beli dulu deh.
datang dulu ke tempat latihan, liatin dulu gitu. Terus udah gitu, asik enggaknya kan setelah kita nyoba, terus konsultasi, nah baru di situ, insya Allah sih untuk umuran-umuran kayak kita-kita ini, itu sebenarnya malah lebih ke refreshing ya. Beda loh Mbak Susan, zaman saya tanding pas kuliah sama tanding sekarang, tanding kuliah itu beban. Jadi, iya, serius, emang serius dulu pakai Rictus kan, apa standar bow ya. Itu nembak tuh emang stres saya kalau nembak waktu itu. Pressure besar kan, ya Teh ya. Kalau yang sekarang kan have fun ya. Jadi malah ini tuh untuk healing-healingnya orang per orang healing tua. Healingnya mama. Nyari, betul. Kan dari jalan. Saya shoot foto-foto. Nah, selain itu kan nggak kerasa sebenarnya olahraganya, nggak berasa, cuma pegel awalnya ini doang kan. Tapi kalau udah dinikmati, sebenarnya udah jalan berapa kilo itu nggak berasa loh. Malah enak. Apalagi 50 meter ya Teh ya. Iya, terus udah gitu narik busur tuh awalnya berat jadi ringan karena kan rame-rame. Makanya gak udah kerasa, gitu ya. Ketemu lagi sama teman-teman, menyambung tali silaturahmi kan memperpanjang umur gitu. Gitu. Jadi yang buat yang katanya aku udah tua nih, udah nih nggak ada, nggak ada. Yang masih nge-shoot dan masih tanding akhwat, ada yang usianya 56 pun ada. Tuh. Saat ini. Masih. Ya. Semangat terus. Yang ini menyesuaikan sama kita, orang sekarang mah settingan LBS rendah juga bisa nembak 50 meter ya. Banyak. Tepat kita. Sekali nih saudara-saudara. Ada triknya lah ya. Para betul. Coach yang tahu ya. Pokoknya datang ngumpul ke komunitas, ke klub buat dapet ilmu aja. Maksudnya gini, daripada ngantar anaknya terus hidup ngegibah gitu kan. Semangat ikutlah, tadi ya, ya Terus biar tahu baik juga, kalau jangan asal kamu kenapa gak ke kuning-kuning, turun itu Teh. Dan cuma ngomel-ngomel doang gitu kan, biar tahu rasanya. Kadang kan awalnya capek, kadang ngejudge ke susah. Anaknya penasaran, betul sekali. Ngomongin soal pertandingan Teteh, itu dari sebanyaknya pertandingan yang Teteh pernah ikutin, dari mulai kena dari tahun 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang 2023 ya. Pertandingan yang paling berkesan buat Teteh itu di mana? Aduh. Malaysia sih itu ya. Karena sebenarnya yang ke Malaysia kemarin ini itu pertandingan dua saya ke Malaysia malah. Yang pertama dulu lagi TP ya. Waktu itu bener-bener lagi TP tuh. Bayangin lagi TP, tahu-tahu ada tawaran ke Malaysia, sikat aja lah, nekat gitu ya. Itu dengan kondisi pengalaman, wah salam aja gitu. Cuma kalau kata teman Malaysia sebelahnya, kurang fokus. Waktu itu digituin. Waktu itu disatuin sama cowok Mbak Susan, kan 18 meter kan. Iya, disatukan sama putra tuh, nembak teh bejajar putra putri pas bantalan. Oh, tambah stres saya. Gimana tuh? Gitu, nah makanya. Jadi penghitungan skornya juga sama. Di mana? Iya, jadi disatukan sama putra putri, sama putra. Gak dipisah waktu itu. Nah, saya ketemu Pak Amzar waktu itu. Oh iya. Umi Susi juga berangkat ya? Betul. Kalau nggak salah. Nah, sama Mbak Ena waktu itu kan. Paling berkesan kemarin sih kayaknya yang di Malaysia 2023. Pertama merasa, saya juga ngerasanya lebih siap. Dukungan anak-anak, terus kemudian suami sama keluarga besar, bagaimana ketatnya tentang panahan dan bertanding? Alhamdulillah ya, sebelum sama Om Beb, itu keluarga besar, mama, papa saya dukung. Jadi sebenarnya hobi apapun yang saya jalani didukung. Zaman dulu, alhamdulillah. Zaman kuliah kan dipinjemin busur ya. Jadi aku tuh nggak pernah ngeluarin uang, Mbak. Zaman kuliah tuh kagetnya. Masya Allah. Pas lulus di IPB, terus tau-tau kan ada tanding lagi tuh tahun berikutnya. Nah itu tuh minta busur, saya dibeliin busur sama papa saya buat tanding. Tapi busur yang zaman dulu kan TD4, TD5 dulu tuh kan.
ya kayak itu apa itu? Bukan yang sekarang. Oh, waktu itu masih okay. Ada 500 ribuan, 600 ribu tuh. Nah, 2016 tahu booming lagi, lihat buku busur, aku bilang, ya udahlah daripada Aina ke klub susah ya, istilahnya ada biaya banyak ya Mbak Susan ya, udah kita bikin klub aja yuk waktu itu teh gitu. Nah, atas saran muncullah Mbak Sajan, atas saran teman juga yang dari IPB dulu, Laode tuh akhirnya ikut pelatihan-pelatihan biar bisa ke klub, tapi bukan buat ngelatih orang ya, biar saya bisa latihan tenang terus bisa ikut bertanding. Niatnya. Betul. Masya Allah. Perjalanannya panjang ya teh. Dan itu lika-likunya banyak sampai berhenti 15 tahun. Luar biasa. Masya Allah. Oke teh, kita sampai di penghujung untuk obrolan hari ini ya teh ya. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih makin jos lagi. Dan sekarang sekedar informasi untuk yang nonton nih. Taifa menjadi salah satu badminton putri yang skornya memang average ya, to up gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Pertahankan dan mudah-mudahan pemanah-pemanah putri lainnya bisa menyusul. Oke teh? Insya Allah, saya mah yakin nih. Oke teh? Sedang beranjak naik teman-teman juga. Insya Allah, jadi jangan amin. Allahumma amin. Biar Indonesia tuh jangan 1-2 aja. Biar rata. Yes. Semua. Siap. Ya. Semangat ya teh ya. Persiapan dari sekarang ngambil berbo ASEAN yang kedua ya teh ya. Ayolah teman-teman berbo putri nih terutama, semangat lah. Kita pasti bisa. Mumpung pelaksanaan di Indonesia ya. Betul. Untuk semuanya Teh Iva, terima kasih. Salam untuk anak-anak, salam buat Kang Lukman juga. Oh, Bebe, maaf ya. Oke, dan long distance podcast-nya untuk hari ini, terima kasih sekali. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita petik di sini. Sami-sami teteh untuk waktunya, Alhamdulillah. Dan untuk semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teteh. Dadah.